yang kami hormati Camat Mantigo dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas perkenannya pada hari ini. Kita berkesempatan hadir bersama-sama mengawali acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan yang kami hormati. Itu bekerja sangat luar biasa di Bali untuk percepatan pembangunan hutan bagi warga yang terdampak likuifaksi tsunami dan ada gempa bumi kemarin yang masuk dalam zona rawan bencana 4 atau zona merah. Itu upaya pemerintah Kota Palu, kurang lebih kita anggarkan APBD kita di sana itu 103 miliar untuk membuat infrastruktur jalan dan drainase. Itu dana APBD kita. Alhamdulillah di sana juga sudah mulai ditempati. Kota Palu. Ditambah dengan kendaraan bakar. Ya, oke.